Gimana Pak? Makanannya yang bagus? Makanannya yang bagus yang penting ikan selera Pak. Oh, terus? Udang? Untuk udang itu untuk warna bagus ya? Udang bagus Pak, untuk warna Pak. Udang bagus, kelabang bagus. Nah ini jenis red. Super red. Nah super red nih guys. Ini harganya kalau di sini ini 1,2. 1,4, ini 1,4. Yang ini yang besar ini sekitar 4,8 sampai 5.000. Iya. Yang sekarang lagi booming di Pontianak guys. Udah lama sih booming itu mas ini. Nah, booming terus. Kalau yang kecil-kecil ini. Yang masa. Ah, yang kecil. Albino Pak, Brazil. Albino Brazil sekitar 200.000. Saat ini 200.000. Belum naik. Sebelumnya nggak pernah jual 200. Kalau kayak gini 38 ya 400. 400 segitu kan? Belum sama sertifikat. Oh. Belum. Jadi belum sertifikatnya segitu. Belum apa? Tambah sertifikatnya berapa itu? Tambah 300. Oh, tambah 300. Siap kirim. Kalau kirim ongkirnya berapa? Tergantung tujuannya Pak. Kalau sekitar Jawa? Jakarta. Ya pokoknya Jawa sekitarnya lah. Semarang. Tergantung ongkirnya kargonya berapa Pak? Pesawat. Kita pakai pesawat. Ambilnya di Bandara Ayani nih lah Semarang. Oh di bandara di karantinanya itu ya Pak? Dia tergantung kargo. Kalau pakai layan, kargo layan. Kan di sini nggak karantina KSDA, PSPL udah semua, jadi tinggal ambil aja di sana. Dari Semarang ya. Oke, ini sekelumit masalah ikan arwana guys, ini yang punya ini. Kalau pasar burung di mana? Pasar burung di sana. Arwana yang lagi booming di sekitar toko sekitar. Ini super redes, ini harganya sudah simpan lagi, harganya sekitar ini sekitar 7 juta. Kita lagi dengan Jojo 32 channel, kali ini kita ada stage di Kota Pontianak. Kita ada tempat toko-toko ikan, khususnya ikan arwana, pas kali matang. Ini ada jenis besok dari ikan arwana yang di sini. Ini super redes, super red ini sekitar harganya kalau segini sudah 5 jutaan. Plus ditambah untuk sertifikatnya sekitar 2,5 sampai 300 ini. Jadi super red semua di sini. Super red semua. Ah ini silver albino Langgar yang sekitar segini sekitar 2 jutaan. Sekitar 2 juta. Sekitar 11. Nah ini kalau kita udah pesan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.